Dilansir dari tribunnews.com, Ahmad Dhani tulis surat dari Rutan Medaeng mengaku NU Gus Durian, pengikut Kiai Haji Hasyim. Tersangka kasus vlog idiot, Ahmad Dhani tulis surat menjelaskan status dirinya sebagai warga NU. Ahmad Dhani menulis surat itu dalam sari kertas. Ia menuliskannya dari Rutan Medaeng, kemudian tempat itu diubahnya menjadi Pondok Pesantren Medaeng. Ahmad Dhani mondok di Pondok Pesantren Medaeng sejak awal Februari 2019 lalu. Kopi tulisan tangan Ahmad Dhani itu sampai di tangan wartawan saat sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa 19 Februari. Begini tulisan tangan Ahmad Dhani tentang NU. Jika NU adalah 1. Islam Nusantara, saya bukan bagian dari ini. 2. Jika NU harus menjadi pendukung Jokowi, apalagi ini, saya bukan bagian dari ini. 3. Jika mereka yang menganggap kelompoknya paling benar, obviously not my kind the group. 4. Jika mereka yang tidak belajar dari sejarah masa lalu, apalagi ini, jelas bukan golongan saya. Maka saya bukan NU jenis ini. Saya NU pengikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya NU Gus Durian. 100% Islam saya Islamnya Gus Dur, dari dulu hingga sekarang. Ahmad Dhani, Pondok Pesantren Medaeng, 19 Februari 2019. Sementara itu, Gus Irfan atau Irfan Yusuf Hasyim selaku sahabat Ahmad Dhani membenarkan tulisan tangan itu adalah tulisan Ahmad Dhani dari dalam penjara. Itu tulisan Ahmad Dhani, saya diberi saat saya berkunjung ke rutan, kata Gus Irfan. Tulisan itu kata dia untuk menjawab pernyataan ketua PBNU Kiai Said Agil Sirot yang pernah menyebut Ahmad Dhani bukanlah warga NU. Said Agil menyebut pentolan Dewa 19 itu bukanlah warga NU karena telah menghina NU dan mengaitkannya dengan PKI dan Nasakom.